kehadiran mungkin berikut daripada Saudara Michael, sudah menyanyi dalam satu pujian yang luar biasa. Karena saya melihat luar biasa itu urapan sebagai yang Tuhan beri untuk menyanyi, untuk Tuhan berikan kepada saudara ini. Mari saudara kita mau saudara lain sudah duduk di sini. Kemudian saudara yang ingin didoakan, saya cuma ingin katakan ingin didoakan. Saudara-saudara termasuk ibu-ibu mari datang di depan sini. Kita akan berdoa. Ada hamba Tuhan akan berdoa buat kita. Kita nyanyi dan kita mau tutup. Dan jangan lupa kita akan berdoa juga untuk makan saat di sana kita langsung makan. Jadi jangan pulang ke rumah langsung makan. Saudara-saudara ingin didoakan saudara. Datang saja. Jangan malu-malu. Datang saja. Waktu hati kan luar biasa. Hari ini datang ke depan.
dan bersuka cita dan waktu-waktu yang mereka alami, yaitu indah pada waktunya. Mereka akan berkeindahan keluar biasa, keajaiban Tuhan dalam kehidupan mereka, Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami semua telah diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hamba-Mu Michael Panjaitan yang ada di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan pakai lebih luar biasa. Ada begitu banyak pengalaman dan disaksikan kepada dunia bahwa Tuhan hidup dan ajaib. Dan kami percaya kuasa Tuhan terlebih besar akan bekerja dan manifestasi lebih luar biasa di tengah-tengah pelayanan Tuhan. Dalam pujiannya akan ada urapan yang bertambah, urapan yang begitu kuat. Dan terutama di hari-hari ini akan menolong, akan menyelamatkan begitu banyak jiwa, akan bawa jiwa banyak datang kepada Tuhan. Terima kasih buat pengalaman-pengalaman yang ada di Mount Carmel, buat firman-Mu, kuasa-Mu itu luar biasa, yaitu person yang supernatural, yaitu Holy Spirit telah tinggal dalam hidup kami, dan kami punya bonus berada di manapun Tuhan untuk memberkati banyak jiwa-jiwa. Banyak sakit akan disembuhkan Tuhan, banyak lemah akan dikuatkan, dan di mana Tuhan-Mu pergi akan memberkati, menjadi satu kesaksian bahwa Tuhan yang besar ada di tempat ini, akan menarik banyak orang untuk datang di sini. Dan kami percaya Tuhan, tempat ini akan dipenuhi dengan jiwa-jiwa yang diselamatkan, dan oleh Tuhan terlebih besar dari segala sesuatu. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu. Kami bersyukur kami semua telah diberkati oleh Tuhan. Jika kami mau tinggalkan tempat ini, kami akan kepar untuk ucapan syukur dari pada saudara kami Brian Mawe dalam ulang tahunnya, di mana kami akan makan minum bersama. Kuduskan semua itu dengan kuasa firman-Mu, jadi berkat kekuatan kesehatan dalam tubuh kami. Dan terima kasih buat tangan-tangan, buat orang tua dan segala sesuatu yang sudah berkorban untuk memeriahkan ucapan syukur ini Tuhan, sebab kami tahu kami sudah dengar firman Tuhan. Ucapan syukur ada kuasa yang luar biasa, kuasa yang sama telah memberkati mereka semua yang sudah mengambil bagian untuk mensukseskan ucapan syukur daripada hamba-Mu pelayan Tuhan, saudara-saudara Brian. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami sudah berdoa dan kami mengakhiri ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Angkat kedua belah tangan-Mu. Jemaat sekalian, terimalah berkat kasih yang kekal dari Tuhan Allah Bapa, anugerah kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan, kekuatan, damai sejahtera, penghiburan, serta sukacita daripada Roh Kudus tinggal bersama dengan kita semua saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali dalam kemuliaannya, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Terima kasih kita bersama. Amin.